Halo kawan akurat, balik lagi dengan saya Laili Fajar di 100% Akurat. Saat ini saya berada di Kota Tua Jakarta yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi para pengunjung. Bisa Anda lihat di belakang saya banyak pengunjung yang menikmati suasana di kawasan pelataran Kota Tua ini seperti bermain sepeda ontel, duduk santai, dan berfoto di spot-spot tertentu. Libur akhir tahun tiba, kawasan wisata Kota Tua Jakarta menjadi tempat yang banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Dengan berkeliling menggunakan sepeda ontel, pengunjung dapat menikmati suasana di kawasan Kota Tua. Salah satu penyedia jasa sepeda ontel, Suwandi, merasakan keramaian pengunjung saat liburan berbeda dengan hari biasanya. Ya saya rasa sih ramai liburan, karena kan kalau hari biasa kan anak masih sekolah, kali ini kan otomatis orang tuanya sama anak sekolah. Ya rada ramaian sedikit lah kalau liburan begini. Meski saat libur sekolah ramai pengunjung di Kota Tua, Suwandi menyatakan omsetnya menurun setelah COVID. Aduh, semakin menurun sekarang. Iya. Saya juga kurang tahu ya, apa perekonomian Indonesia kurang stabil apa gimana. Maksud saya begitu kan. Nah, pokoknya perubahannya ada sebelum sama sesudah. Berwisata bersama keluarga merupakan alternatif yang cocok untuk memanfaatkan waktu liburan akhir tahun. Ya, salah satunya di Kota Tua Jakarta ini. Tidak hanya pengunjung yang dari Jakarta, pengunjung Kota Tua Jakarta ini juga berasal dari luar Jakarta. Laili Fajar dan Zaiful Fauzan mengabarkan.